Malaysia sememangnya kaya dengan warisan budaya yang menjadi tradisi sejak zaman berzaman. Keunikan dan keindahan budaya ini banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, terutamanya bangsa Melayu. Ini jelas terbukti kerana setiap negeri di Malaysia mempunyai seni warisan yang menjadi lambang sesebuah negeri itu. Contohnya Melaka, terkenal dengan Dondang Sayang. Ulit Mayang pula popular di Terengganu. Di Kebarat, di Kelantan. Dan Tarian Dabus di Perak. Keunikan budaya inilah yang menjadi keistimewaan setiap negeri. Di negeri Johor sendiri wujud satu warisan yang telah lama bertapak sebagai tradisi rakyat, iaitu tarian kuda kepang. Selain di Nusantara, tarian ini juga ditarikan di bahagian lain dunia seperti di Kepulauan Indonesia, Eropah, Asia Tengah, India dan ia juga dikatakan wujud di negara China. Dalam bahasa Inggeris, tarian ini dikenali sebagai Hobby Horse Dance. Di Jawa Timur, ia dipanggil Jaran Kepang dan di Jawa Barat, ia dipanggil Kuda Lumping. Walau ia dikenali dengan nama yang berbeza, namun seninya mempunyai persamaan dari segi motif dan semangat tarian tersebut. Terdapat beberapa pendapat tentang asal-usul tarian ini. Namun, mengikut rujukan yang telah dilakukan, adalah dipercayai asal-usul tarian ini ada kaitannya dengan penyebaran Islam sekitar kurun Masihi ke-15. Tetapi setelah diubah suai dengan keadaan tempatan, tarian ini diperkayakan dengan unsur-unsur mitos dan mistik. Dari aspek persembahan, kuda bermaksud tunggangan dan kepang bermaksud anyaman. Ini jelas kelihatan melalui cara tarian dan rupa bentuk kuda kepang tersebut. Menyentuh tentang seni pembuatannya, si pembuat patung kuda ini adalah seorang yang mahir bukan sahaja tentang selok-belok tarian, tetapi beliau juga arif tentang sejarah tarian ini. Asal-usul tarian kuda kepang ini daripada tanah Jawa, daripada zaman dulu, di zaman Jahiliyah, itu daripada rekat ceritaan daripada salah seorang ahli Wali Songo yang tak silap saya namanya Sunan Kalijogo. Ini untuk berdakwah. Masa itu di tanah Jawa kebanyakan orang-orang Jahiliyah. Jadi dia membuat satu kumpulan, iaitu kuda kepang. Apabila sudah siap tu dibawa sembahan tu, barulah dia berdakwah bagian agama untuk mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Kepang tu maksudnya tu daripada anyaman buluh. Kita dibentuk anyaman buluh tu di anyaman-anyaman jenis nama kepang. Dia dibentuk nama kuda, jadi nama kuda kepang tu. Tapi yang ada orang menggunakan kulit lembu. Apa kita tak cantik, dan itulah kuda kepang dengan anyaman bulu. Secara tradisi, buluh dan rotan digunakan sebagai bingkai kuda kepang. Manakala badan patung kuda ini dibuat daripada anyaman buluh yang telah diraut dan dijadikan kepingan rotan. Setelah dianyam dengan begitu rapi dan kemas, si pembuat akan melukis bentuk kuda dan membentuk kepingan anyaman buluh tersebut mengikut bentuk yang dikehendaki. Cara-cara membuat kuda kepang lah diambil daripada buluh. Buluh jenis buluh tali. Itu kita tebang dan kita
potong-potong lebih kurang 2 meter eh. Dah siap itu kita akan kita tersimpan dalam air lah, supaya untuk tahan benda itu tidak akan dimakan apa-apa berjenis binatang bubuk apa ya. Itu sebagai tahanan untuk ketahanan di buluh. Buluh yang telah diraut akan dihaluskan sebelum memulakan proses anyaman. Menurut kata Pak Naim, sesebuah patung kuda kepang boleh disiapkan dalam masa 3 hingga 4 hari bergantung kepada kemahiran si pembuat. Bila ni untuk ikat bingkai ni kurang-kurangnya kita mesti ada 5 atau 6. Jadi untuk lenggapkan ni bentuk kuda. Jadi kalau cuma satu memang tak kuat tu, jadi lembik je. Ini dah siap anyam, dah siap bingkai, dah pasang bingkai semua. Dan ini untuk hiasan ni saya pasang rambut kepada dia ambil dari satu jenis pokok, iaitu pokok dipanggil nama pokok ijuk atau nama sebenarnya pokok kabung. Selain dari buluh, badan patung kuda kepang ini juga boleh dibuat daripada kulit lembu atau kambing. Kulit ini harus dibersihkan dan dilembutkan terlebih dahulu. Apapun, ianya bergantung kepada kehendak pemilik patung kuda kepang ini. Setelah kuda kepang siap dibentuk, si pembuat akan meneruskan proses untuk mencantikkan patung kuda ini. Reka corak adalah bergantung kepada kreativiti si pembuat. Namun, yang sering dilakukan adalah pada badan, tengkuk dan ekornya dihiasi dengan manik, benang atau bulu. Untuk sesebuah kumpulan patung kuda kepang, reka corak dan hiasan ketua adalah berbeza. Inilah hasilnya kuda kepang yang saya buat. Ini benda dah siap jadi. Ini pakai anak-anak dan ini hias dengan ada matanya, ada talinya dan hias dengan benda-bendanya sekali. Untuk permainan anak-anak lah. Dan yang ini kumpulan yang dapat yang ini dapat saya agak saya pesan untuk orang-orang dewasa lah untuk buat sebab satu kumpulan ini. Satu lagi alat yang perlu ada adalah tali pemecut. Ianya merupakan simbol status sebagai ketua kumpulan dan digunakan sebagai tali isyarat sebelum memulakan sesuatu rentak tari. Tali pemecut ini sering diperbuat daripada rotan dan tali yang dipintal. Ini ada pengiran ini sangat penting yang nak tunjukkan ini. Bila penari itu dia tahu apa nak buat, dia ikut arahan ini lah sebab pecut ni. Kalau nak buat, ada barisan nak buat, nak habis, itu nak gunakan ini. Tarian ini memerlukan alat-alat bunyian tradisional seperti gong. Gendang. Kenong. Saron. Dan angklung. Gabungan alat-alat muzik ini akan melahirkan alunan muzik kuda kepang yang unik dan tersendiri. Muzik merupakan unsur penting dalam sesebuah persembahan kuda kepang. Ianya memberi dua jenis kesan iaitu batiniah dan lahiriah. Sebelum memulakan persembahan, terdapat beberapa ritual yang dilakukan bertujuan untuk memberi ruang dan keselesaan kepada si penari. Gelanggang persembahan amnya dipagari.
Ini agar penari dan penonton dapat diasingkan dan juga untuk menjaga para penari yang tidak sedarkan diri. Mengikut pantang larangnya, penonton dinasihatkan agar tidak membawa bunga-bunga hidup atau membuat aksi mencari benda yang hilang. Pakaian penari pula biasanya terpulang kepada ketua atau pemimpin pasukan masing-masing. Tetapi, pakaian mereka selalunya seragam. Setiap persembahan dimulakan dengan bacaan doa selamat Jampi Serapah oleh Pawang. Sajian pula dijadikan sebagai pengeras. Hidangan ini termasuklah 7 jenis makanan dan wang 25 sen. Kajian tu bukan aku benda, tak ada benda. Cuma syarat je yang mabuk kadang dia minta itu. Itu je. Bahannya macam gula-gula ke kacang ke biskut ke. Itu aje. Kalau orang Jawa tu namanya jajan pasar. Orang Jawa. Tapi orang Melayu tak. Apabila muzik bermula, ketua penari mengisyaratkan 2 kali dengan tali pemecut untuk penari bersedia. Pertama, untuk bersedia dan kedua, untuk si penari memulakan langkahnya. Untuk sesebuah kumpulan penari, reka corak dan hiasan patung kuda untuk ketua kumpulan adalah berbeza. Rentak dan langkah si penari membawa maksud yang tersendiri. Setiap libasan tali pemecut adalah cara untuk si ketua berkomunikasi dengan kumpulan penarinya. Ini adalah sebagai isyarat kepada penari-penari iringan untuk mengubah langkah tarian mengikut rentak tari. Persembahan tarian ini biasanya terbahagi kepada 2. Pertama, tarian menggempur. Rentak tari ini menggambarkan tentera Saidina Ali ketika berperang dengan orang-orang murtad. Kedua, tarian serang balas, iaitu rentak tari serangan orang-orang Islam ke atas orang-orang musyrikin. Penari-penari pada satu tahap akan menjadi mabuk atau naik syekh. Mereka bagaikan dikawal oleh kuasa gaib. Kadangkala, hingga melibatkan 3 atau 4 orang penari. Ada juga terjadi para penonton tidak sedarkan diri kerana diserap oleh semangat atau kuasa gaib yang datang dari kuda kepang. Penari yang telah naik syekh ini akan melakukan perkara-perkara yang ganjil seperti mengupas kelapa dengan gigi, berdiri di atas tiang tinggi dan perkara-perkara lain yang benar tetapi pelik. Aksi-aksi yang ganjil dan mencabar ini, walau bagaimanapun, tidak membahayakan mereka. Ini kerana para penari ini semestinya telah menerima orientasi yang sewajarnya sebelum diterima sebagai ahli kumpulan.
dengan datangnya seninya itu mabuk. Tapi dia tak ingat, ingat-ingat saya pun tak tahu. Biasanya kalau saya yang mabuk tak ingat. Nak makan apa pun permintaan yang dia masuk tu. Tapi siapa yang masuk tu tak tahu. Tak tahu. Akhir persembahan, pawang akan menyembuhkan para penari yang mabuk dengan jampi dan sajian. Mereka ini biasanya diasapkan dengan kemenyan dan diberi makan bunga-bunga supaya sedarkan diri. Sekarang ni kuda kepang sekarang ni pun ni sekarang ni boleh diberbagaikan. Jadi kalau dulunya apa kuda kepang mabuk itu aja makan gelas, makan kaca, kopi kelapa itu aja lah sampai bila begitu. Tapi kita akan diberbagaikan dengan tarian remaja, dengan ada silatnya sikit, ada campur barongan sikit. Jadi untuk menarik minat, alhamdulillah lah pada setakat ini ramai masyarakat yang berminat dengan kumpulan ini dan boleh berbagaikan. Boleh buat secara nyembah pengantin boleh dan perarakan pun boleh. Jadi semua bolehlah. Seiringan dengan peredaran zaman, kini tarian ini sering dipersembahkan pada para pelancong di hotel-hotel dan juga semasa persembahan kebudayaan. Rentak tarinya telah diubah suai mengikut keadaan semasa. Selaras dengan masyarakat kita yang berbilang kaum, tarian ini dijadikan oleh lelaki dan perempuan tanpa mengira umur, bangsa ataupun kaum. Sebagai generasi muda, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara kesenian tarian ini agar ianya tidak luput ditelan masa. Harapan kuda kepang ini semoga dapat sambutan daripada pelapis-pelapis, semoga kumpulan ini, kesenian ini tidak akan pupus di sampai bila-bila masa. Ganti yang berlapis ada gantinya. Harapan saya gitulah. Saya malu dah tua kan. Ada bergantinya. Harapan saya. Biarlah maju sampai bila-bila. Itu je harapan saya. Sesungguhnya, keunikan dan kesenian tarian ini dikekalkan sebagai warisan tradisi rakyat hingga ke akhir zaman.